See you guys. Matanya udah ketahuan kenapa, Jul. Aku nggak sempat ke dokter, tapi tuh kayak mataku kemarin tuh kayak udah mendingan banget ya kan. Dia mungkin kayak pas pas apa pas merem kayak itu sakit gitu kan. Terus abis itu kalau misalkan aku kemarin tuh jadi mataku udah nggak berkabut lagi gitu loh, kayak nggak ada kabut sama sekali gitu, udah nggak kayak gitu lagi gitu. Jadi aku kayak yaudah deh, nggak usah apa namanya, nggak usah ke dokter gitu ya. Paling aku nggak pakai-pakai soft lens, tapi besok aku harus pakai soft lens karena besok teater, kalau nggak aku nggak bisa lihat ya. Kak Faris, awas bohong. Enggak, beneran, besok aku perform. Aku kemarin udah bertanya ke Karona, katanya aku hari besok perform. Julusa, kita video call nggak ya? Eh guys, ayo dong video call sama aku. Kan Sun Energy juga buka subsidi tuh. Bahkan katanya kalau kalian beli 5 tiket, kalian dapat 50%. Kapan lagi? Kapan lagi guys 50%? Ya nggak sih? Iya kan? Parah banget sih. Kecapean cahaya kena radiasi kali. Iya, mungkin bisa juga gitu. Pasti itu kacamatanya kacamata radiasi kan. Nggak tahu sih kacamata radiasi atau enggak, tapi dia tuh kalau misalkan aku pakai, aku tuh kayak berubah warna gitu jadinya. Gitu. Mau nggak video callan tanggal 14? Mau. Jadi jangan lupa video call sama aku ya. Please lah, video call. Ini bener-bener jadi video call terakhir aku di JKT guys. Kalian nggak sedih apa? Nggak sedih apa? Ada lapisannya buat UV. Ya bener. Nanti aku mau ganti kacamata lagi sih kayaknya. Aku pengen pakai kacamata yang apa namanya, yang benar-benar kayak kalau diterang tuh kayak keganti kayak kacamata yang Mira deh kalau nggak salah. Aku nangis. Kak Juli kangen, tapi satu aja ya. Ya boleh, boleh. Kan sana ini sih lagi buka subsidi. Jadi kalian kalau misalkan beli satu tuh bisa tuh subsidi 40%. Please lah. Ini kalau misalkan besok, besok nih SO-nya besok nggak akan ada tambahan karena aku tuh ya udah itu udah hamin satu dan pasti nggak akan ada tambahan sesi lagi. Juli, kalau kacamata buat hidung, hidungnya pesen. Nggak pesen guys. Ini kacamata aku emang agak-agak gimana ya? Nunggu tambahan aja. Nggak akan ada tambahan kalau misalkan SO-nya besok. SO-nya harus hari ini baru ada tambahan. Percaya deh. Ayo. Pengen video callan sama Juli tapi malu. Kenapa malu? Woi, kenapa kamu malu video call sama Akyu? Tip salam lewat Jello aja boleh kan? Gak boleh, gak boleh. Catetin Jul biar SO lagi kayak waktu itu. Emang ini tuh kayaknya emang harus dicatat ya. Tapi tuh kayak waktu itu tuh jaraknya tuh jauh guys. Dari official ngasih pemberitahuan sampai ke video call aku, kan video call aku tuh hampir kayak terakhir-terakhir gitu kan. Itu tuh jauh, jadi bisa SO. Aku tuh kayak udah nggak punya kekuatan satu hari dikasih video call tuh langsung SO. Aku nggak punya kekuatan itu. Yang punya kekuatan itu tuh cuma Cishani, seorang Cishani doang yang punya kekuatan itu. Tapi kalau misalkan kalian ingin memberi kekuatan itu ke aku, ayo kita buktikan. See you tanggal 14 Juli, sumpah pengen video call sama Juli nih. Oke, aku tunggu ya. Untuk 5 tiket diskon 50% dari Saninistik tuh. Jarak yang sekarang bentar banget, nggak kayak kemarin ya. Iya, bener. Ada yang punya namanya Kakori 1899 juga. Katanya apa namanya, video call kali ini Kak Kori nge video call karena dia pulang kampung. Dia nge DM aku, maaf ya kali ini nge video call dulu. Padahal ya Kak Kori tuh kalinya video call tuh wah bukan lagi guys.
Kayak per sesi aku dibeli 5. Kalau misalkan bisa beli semuanya tuh, dia udah beli kali ya semuanya. Thank you Kak RJK untuk gift-nya. Video call kamu tunggu dibeliin ke Anas. Makanya aku dari kemarin gak mau showroom, karena aku mikir kayak ah, nanti mereka bosen sama aku, jadi aku gak mau showroom. Jadi biar mereka video call sama aku. Ini aja aku showroomnya sebentar aja. Aku supaya kalian gak, apa ya, kalian gak bosen dan kalian masih pengen ketemu aku. Biarin aja nanti abis video call, aku gak mau. Aku gak mau, aku gak mau showroom-showroom dulu. Beneran deh, aku gak mau showroom-showroom dulu sampai kalian video call sama aku. Jadi nanti habis video call ya paling aku gak showroom lama sih. Ya sekitar 2 minggu lah ya gak showroom. Aku beli 5 tiket Kak. Yeay, terima kasih Anissa. Jangan gitulah. Kalau kangen gimana? Kalau kangen itu ketemu, bukan cuma ngetik doang. Oke, okay. Ntar guys. Kocor. Mana bisa bosan sama Juli? Aku nulis. Kak Ipung restu ibu ada? Nggak ada. Dia nggak ada. Dia belum nonton. Dia besok ulang tahun ya. Minta traktir tuh, traktir video call Juli. Nggak bisa ketemu Kak Fansfar di sini. Tapi kamu video call sekalian sama aku, Kak Adi juga. Iya, nunggu besok ulta. Kalau video call sama kamu dicuekin gak? Enggak dong. Kenapa harus dicuekin? Kalori lagi nonton Pajama Jul. Wah, bener-bener. Kalori kemarin nonton Idol Yoke gak ada Juli. Hari ini nonton Pajama. Besok yang dapat Idol Yoke siapa? KTG. Bener-bener kalori tuh ya. Emang kita tuh padahal udah satu hati banget ya. KTG dapat Idol Yoke kah besok? Atau tidak? Sampai ketemu Valentine Day sesi 3 Juli. Oke. Okay. Oh, atau gini aja. Kalau kalian nggak video call sama aku nggak mau ngirim-ngirim foto dulu. Hahaha. Ayo, ayo, ayo kalian harus video call sama aku. Lah tahu dari mana? Ya tahu lah. Aku lihat tweet-tweet kalian. Aku lihat tweet-tweet kalian, guys. Aku lihat replyan kakak. Kemarin Rolet dapat Anin Jul. Emang. Padahal itu belakangnya foto Juli, tau gak sih? Latar belakangnya itu foto Juli. Astaga. Makanya kalian video call sama Juli, kenapa sih? Ini video call terakhir, harusnya Juli bisa SO gak sih? Ya kan? Aku belum bisa video call Kak, maaf ya. Oke, gak apa-apa. Ayo beli video call guys biar Juli posting foto. Promosi dong. Aku udah promosi dari kemarin. Jadi mau promosinya kayak gimana lagi nih ya. Makanya kalian ya, aku punya cerita menarik banget. Aku punya cerita menarik. Aku udah promosi video call aku di Twitter. Aku udah promosi video call aku. Nih ya. Aku orang, oh kalau gak gini aja, orang-orang yang video call sama Juli, oke, okay, nanti akan Juli tulis di mana ya, di orang-orang yang video call sama Juli besok akan Juli tulis nama-namanya di salah satu apa namanya kayak cerita Juli gitulah nanti, bukan tulis sih sebenarnya. Akan Juli perkatakan gitu-gitu. Tapi kalau misalnya ditulis juga bisa sih. Gitu. Jadi tuh aku tuh kayak ada kayak ring gitu. Nah, aku tuh kayak nanti aku pengen tulis orang-orang. Jadi kayak pakai apa namanya yang tempelan warna-warni itu. Jadi misalkan Kak Wisnu hari ini dia video call sama aku. Dia seru banget deh orangnya gini-gini gini-gini. Ah, asik. Asik, asik, asik. Lanjutkan Juli sharing Jul biar penasaran.
Julie sharing tuh, aku tuh udah bener-bener lagi gak ada waktu banget guys. Bahkan kemarin pengen buat buku, itu tuh bener-bener kayak aduh itu gak bisa bener-bener. Aku tuh bukannya gimana, kayak lagi gak ada waktu banget. Emang akhir-akhir ini tuh lagi kebanyakan kebanyakan latihan-latihan gitu loh. Aku dari kemarin tuh lagi latihan, kegiatan, banyak banget deh. Tapi puji Tuhan sih, banyak kegiatan, banyak kegiatan. Eh, banyak kegiatan, banyak latihan. Jadi kayak aku menghabiskan sisa-sisa aku di JKT itu dengan kesibukanku gitu. Jadi ring lightnya mantul ke kacamata. Iya kak, kalau aku nggak pakai kacamata, aku nanti matanya sakit. Jadwal padat ya, semangat ya, terima kasih. Lagi nyusun penelitian, pengen banget semangatin Juli. Semangat Kak Cahya. Semangat, kalau pengen aku semangatin lagi, kita video call. Abis ini promosi di showroom, ketik di Twitter sama IG. Oke. So sibuk, tapi emang lagi sibuk banget sih. Emang kayak, kalau pengen grade tuh, emang kayak kesibukan tuh lagi jadi meningkat guys. Bener deh. Juli, hai Kak Lolita. Halo. Kangen aku, Kak Lolita parah banget. Kemarin kita ketemu ya di FB. Kita ketemu Kak Lolita, terus Kak Lolita tuh kayak ngeliat Juli, terus Juli gini. Juli kayak gitu, terus kayak dia langsung kayak buang muka gitu. Padahal dia tuh kayak nyariin Juli gitu loh guys. Dia kayak nyariin Juli gitu, tapi dia abis itu dia gak ngeliat lagi Juli ngapain gitu. Padahal Juli gini. Jadi kayak gitu tau. Sampai Juli diliatin orang, ngapain nih orang gitu kan. Ke siapa nih orang. Besok perform Jul, iya aku perform. Video callnya tanggal berapa sih? Tanggal 14. Makanya kan aku bilang, ayo guys kosongin tanggal 14 kalian. Lagi pula kayak Sanya Nisik buka subsidi, kalian harus mempergunakan itu dengan baik gak sih? Kayak kapan lagi orang buka subsidi? Halo-halo Bandung, Ibu Kota Jawa Barat. Kak Ribo, video call gak sama Juli? Parah banget, Loli Love. Asik. Kak Ipung, ayo Kak Ipung traktir teman-temannya video call sama Juli. Kan besok ulang tahun. Katanya besok ulang tahun. Maafin kemarin beneran Juli sama gitu. Iya, kemarin beneran aku. Ah, males tanggal 14 skip. Ah, canda skip. Aku tahu Kak Kribo udah beli. Video call bingung mau bahas apa. Ih, pasti ada bahasan kok, tenang aja. Aku anaknya suka membuka topik, tenang aja. Nggak mau video call kalau belum disuruh. Ayo Kak Cahya video call sama Juli. Ayo video call sama Juli. Ayo. Temenku semangat banget soalnya besok Kak Juli perform. Yay. Juli perform besok. Hahaha. Halo Juli, aku cari teman-temanku, apakah ada? Ada Kak Adri. Kak Adri sampai bertemu di video call ya. Aku menunggu Kak Adri video call, oke. Kenapa sih Kak Ibu nge-unfollow Juli di Twitter? Awas ya, kalau besok Kak video call sama Juli hari Minggu. Juli males. Kak, ntar kalau gak ada suaranya gimana? Nanti kita pakai bahasa tangan aja, iya gak sih? Kalau gak ada suara. Info tongkrongan enak dong, gak butbut di Jakarta gue. Dimana ya tongkrongan enak ya? Aduh, dimana ya? Aku tuh jarang nongkrong sih anaknya sih, lebih baik kayak aku. Aku anaknya kayak sekali makan langsung pulang, sekali makan langsung pulang. Aku kayak mager gitu untuk nongkrong-nongkrong. Halo Juli, hai Ananda, terima kasih ya untuk gelasnya. Yay. Jangan lupa Kak Ananda video call sama Juli. Hehehe. Ampun, sip video call canda skip. Ih, parah banget Kak Kopet. Di video call Juli. Defek lah. Kak Ipung besok ultra traktif video call Julia. Yay. Jol, aku tulis fan letter udah dibaca kak. Aku belum keterima sih. Kayak kemarin gara-gara keselip-selip deh. Soalnya banyak banget member dapat gift kan. Kayak keselip-keselip gitu giftnya. Skip video call mau ngedit sama pacar. Ham, okay. It's okay. Padahal video callnya sih yang kayak kalian tuh bisa gitu video call sama Juli dulu baru kalian ngedit sama pacar kalian. Kenapa sih bete? Tuh udah cek aja DM. Ayo guys, nanti ya aku cek DM. Ayo guys, video call sama Juli.
Ya udah besok kalau dapet jangan lupa di WC ya. MU menang 7. Ya aku udah lama banget gak nonton MU guys. Aku kangen banget nonton MU. Tapi aku selalu melihat tweetnya mereka kok. Bahkan kayak Arsenal ya itu ya. Arsenal apa Liverpool gitu. Coachnya meninggal ya guys. Aku kaget banget dia dia yang aku ledekin yang kayak tuh lihat tuh tuh waktu waktu timnya ngegolin dia dia seneng banget wah gitu waktu timnya kalah dia langsung gini gitu. Maaf skip video call Juli, mau video call sama Melody. Lah kamu Melody aja udah great, ibunya yang meninggal. Ada yang spesial gak di video call Julia? Ada dong, banyak yang spesial. Jadi jangan lupa ya video call sama Julia. Namanya gerobak bakso, bakso bekah. Mas Ipung diledekin. Ibunya coach Liverpool itu Julia yang meninggal. Oh, ibunya coach Liverpool. Bukan coachnya. Hah, gimana sih? Bukan coachnya yang meninggal ya, yang diucapin sama MU Manchester United Indonesia. Jadi besok show 2 kah? Show 2. Jadi gue video call tapi cuma dikit gak apa-apa ya. Yang penting kakak video call. Daripada yang gak video call, yang spesial dipromosiin buat video call. Bukan weh. Oh bukan. Aku pikir dia tahu yang meninggal. Misal sneak peek pakai baju apa pas video call. Aku video call kali ini aku bakal pakai baju cantik sih. Karena kan kayak itu lagi hari-hari berbunga-bunga gitu. Aku pakai baju apa ya? Oh, aku tahu pakai baju apa. Ada baju lucu banget dan aku pengen pakai sih besok. Gitu. Tapi ya udah pokoknya aku kalau misalkan abis video call aku nggak mau showroom dulu, biarin aja kalian kangen. Pakai baju maid dong, aku nggak punya baju maid, seriusan deh. Masa kita harus minjem ke JKT dulu baru aku bisa pakai baju maid? Jadi pengen video call asik. Thank you Kak Azra, terima kasih banyak, arigato. Ayo, ayo. Kalian ngeliat gak sih yang di tok-tok yang ini? Ayo, ayo. 5 orang lagi, 5 orang lagi. Makan pre, makan pre, makan pre. 5 orang lagi, makan pre. 5 orang lagi, makan pre. 4 orang lagi, 4 orang lagi. Aku tahu tuh dia takut untuk makan sebenarnya. Jadi pengen video call lah. Ayo, video call ke Asen. Ke Asen, ayo kalian tuh. Aku tunggu-tunggu kalian banget untuk video call sama aku. Pre, oh iya pre. Pare, pare. Ngeselin tuh orang. Iya ngumpulin nyali itu. Iya. Kayak makan. Terus yang sering dia makan tuh kayak terong. Terong bulat itu kayaknya enak ya. Video call gak ya? Video call dong. Ayo. Ayo, ayo, ayo. 40 orang lagi, 40 orang lagi. Video callnya SO. Bikin challenge kalau SO bikin video pakai baju maid. Oh, aku punya challenge. Kalau misalkan aku video call-nya SO. Kalau aku video call-nya SO, aku mau ini. Pengen buat tok-tok yang ini pari-pari para parira para apalah itu yang gini-gini bebe gitu. Pokoknya kalau SO dua-duanya ya aku mau buat tok-tok itu. Terus kalau enggak aku pengen pokoknya itu yang pertama. Terus yang kedua iya kalau enggak yang pokoknya aku buat tok-tok deh, tok-tok yang menggemaskan. Oke. Okay? Oke. Okay. Oke. Okay.
Thank you Kak Azra. Kak Azra jangan lupa ya video call sama Juli. Juli sapa aku nanti kita video call. Oke, Kak Nurul, Kak Nurul, Kak Nurul, Kak Nurul, Kak Nurul, Kak Nurul. Ih, kayaknya perlu aku tulis gak sih nama-nama yang pengen video call? Aku bete banget kalau sampai mereka bohongin aku. Kanurul, Kanurul, Kanurul. Tuh, Kanurul, Kanurul video call sama Juli ya. SO bikin video malu-maluin. Ah, jangan, jangan malu-maluin. Kalau itu baru lain aku katanya mau SO. Mantap. Asik. Ya udah, pokoknya aku aku tulis ya, aku tulis ya nama-nama yang video call sama aku. Aku bener-bener pengen tulis, biarin aja. Biar kalian video call sama Juli. Emangnya kenapa sih kalau video call sama Juli? Tadi Kanurul ya. Pokoknya yang gak video call sama Juli awas aja. Itu yang ditunggu video hari kalau SO Word lah. Oke. Satu Kanurul. Kanurul. Duh, pulpennya agak-agak hilang nih. Dua. Dua, 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 dua. Takut video call sama Juli. Dua. Bener ya, kalian harus menepati janji apa yang kalian omongin. Nanti kalau misalkan SO, aku beneran buat yang video talk itu. Oke? Okay? Kak Ipung. Kak Ipung. Kak Ipung. Tiga. Kak Ipung. Dua. Kak Oknum. Kak Oknum. Empat. Mau janji tapi gimana? Biarin aja aku tulis. Eh, kalau cowok harus menepati janji, kalau cewek pun harus menepati janji. Aku habis dinas malam, besok minggu gimana? Sorry skip ganti duit. Oke. Okay. Siapa? Siapa? Kak Bawang. Oh, beneran ya. Harus menepati janji loh, gak boleh enggak. Udah aku tulis. 5. Tanggal 14. Bentar ya guys, bentar ya guys. Ini kita harus menjawab ini. Kayak gini pada diem semua ya. Thank you Kak Habibi. Oke, skip. Oke. Tanggal 14. Tanggal 14 guys, itu hari Minggu. Kak Faris kan? Kak Faris. Kak Faris. Kak Faris, Kak Faris, Kak Faris. Kak Faris, video call sama Juli. Lihat aja kalau misalkan gak ada. Video call Juli SO, Juli ngerjain tugas aku. Mau pergi Jul, ada acara Jul. Kalian mah. Gue skip Ramune demi lu Jul, serius asik. Emang Kak Kribo ada Ramune? Nonton Ramune juga? Itu kalau di Rally Kaibo. Enggak. Kak Faris sudah aku tulis namanya. Jul udah nonton konten Mindom Random belum? Aku lagi gak buka-buka YouTube dari kemarin. Karena lagi banyak, lagi hektik guys akhir-akhir ini. Oke. Belum 16 tahun gak bisa video call. Bisa, gak ada yang gak bisa.
Coba jelaskan apa itu FC. VC. VC itu adalah video call bersama member, yaitu membernya Shania Julia Monto, lalu di tanggal 14 Februari 2022 2021 2022. Lama juga ya, guys. 2021. Nah, membernya itu membernya cerewet banget. Jadi kalian jangan pernah takut kalau misalkan kalian nggak ada topik, pasti aku akan memberikan topik dan kalian tinggal menjawab topik itu dengan baik. Tenang aja guys, tenang aja. Nggak ada yang nggak mungkin, semuanya pasti mungkin ya guys. Nah, di mana video call itu bersekumpulan adalah member-member yang sedang mencapai masa depan mereka di JKT48. Dan pastinya tentu saja member-member itu punya kualitasnya masing-masing. Dan tentunya Shania Julia juga mempunyai kualitasnya masing-masing dalam video call. Jadi kenapa Shania Julia itu pernah ada di titik yang namanya handshake eventnya itu selalu SO guys, selalu SO. Nah, tibalah di video call karena di masa pandemi. Ketika itu aku saat dibuka pertama kali video call pertama, aku sering SO guys, sering SO sampai kayak mendapatkan tambahan sesi terus-menerus. Dan tanggal 14 Februari nanti adalah video call terakhir Shania Julia berada di JKT48. Jadi pertama kali video call aja bisa SO. Kenapa kalau misalkan video call terakhir aja gak bisa SO? Jadi pasti bisa dong ya, semangat kalian semua, oke? Terima kasih untuk semuanya udah mendengarkan aku ngomong mulu ya. Ngomong mulu, ngomul mulu. Yang penting kalian resapi, kalian masukkan ke dalam pikiran kalian. Dan semua kalian akan men-top up hari ini poin, oke? Hari ini di depan aku saat ini sedang melihat showroom, kalian men-top up point atau kalian mengechat Shania Nisik untuk subsidi. Hari ini juga di depan aku kalian mengisi poin, oke? Semuanya terima kasih, capek sekali saya ngomong ya. Ya udah, saya simpan omongan saya untuk video call nanti. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Quincy. Aku udah beli, udah asik. Dede minder kalau video call sama Julia. Kak Juli pilih Nisa video call apa ke Jakarta? Pilih dua-duanya, oke? Okay? Oke. Okay. Jangan lupa pidato aku hari ini dimasukin di Twitter kalian ya, Terus jadikan itu adalah pesan untuk orang-orang warga-warga Twitter kalian, untuk kalian, untuk mereka bisa tahu juga bahwa ternyata ada member yang benar-benar mempunyai pidato yang sangat bagus untuk video call hari ini. Video call tanggal 14 nanti, oke? Okay? Oke, sekian, terima kasih. Kamu sedang menghipnotis kami. Poin Nisa gak ada, sedih. Nisa bohong. Nisa udah beli video call Juli. Ke Jakarta mau ketemu Juli, ketemunya di video call. So sad. Emang Kak Kribo gak pulang lagi ya ke ini? Ke Solo. Gak capek ngomong cepet. Gak capek. Soalnya aku kalau ngomong emang cepet sih. Kadang orang juga gak bisa mengerti kalau misalkan aku ngomongnya emang secepat ini ya. Poinku nol nih beb. Ingin ku menolak tapi kok tidak bisa. Udah lihat mention aku belum? Coba dia lihat. Oke, sebentar ya aku lihat ya. HP aku mana ya? Oh, ini dia HP aku. Sebentar ya guys. Aduh, nanti aku masuk di video ini member X Ipin. Ipin, member X Ipin. Gila, aku takut gak ada topik nih, deg-degan tahu. Udah tenang aja, aku akan membuka topik untuk kalian. Jangan deg-degan, guys.
Sanenisik ada subsidi kah? Iya, Sanenisik lagi buka subsidi kalau misalkan beli 5 tiket, kalau nggak salah 50%. Kalau kalian beli 1 sampai 4 tiket 40%, guys. Gitu. Jul, izin out ya, gue takut tergiur video call sama lu. Ya, kenapa out sih Kak Ima? Ayolah. Ayolah, kenapa harus out? Kamu emang harus melihat pesan ini. Pesan ini tersampaikan secara tiba-tiba yang kadang kalian tidak pernah terpikirkan dan kemudian kalian terpikirkan terus-menerus dan kalian tidak bisa tidur. Serta kalian akan video call sama Juli nanti tanggal 14, oke? Video call aku mau ngomongin apa, bingung. Tenang, Kaipung, kita pasti punya pembahasan yang sangat amat serius nantinya ya. Juli, aku ikut video call ya, catat namaku. Oke. Okay. Kak Kurniawan. Oke. Okay. Aku ada video call sama dosen. Juli belum isi poin nih, jadi enggak bisa video. Ih, udah aku tulis namanya, nama pertama. Beneran enggak mau video call, cuman jadwalnya enggak pas. Benernya gue mau video call. Ya, ya ampun, please lah, pasti kamu bisa menyesuaikan jadwal itu. Pertanda Kak Juli ngambil S1 pemasaran, asik. Cepet bener bun ngomongnya. Iya, soalnya emang udah terlatih ya. Kalau misalkan ngomong tuh emang harus cepet gitu. Harus sigap gitu jadi orangnya. Jangan bertele-tele gitu. Ting-ting-ting-ting-ting. Harus kayak gitu guys. Kalau enggak, supaya kita bisa mendapatkan mendapatkan klien ya. Kalau misalkan kita ngomongnya pelan-pelan aja, leye-leye aja, kita enggak akan pernah mendapatkan klien. Itulah sebabnya kenapa caranya untuk mendapatkan klien yang banyak atau mendapatkan orang yang tergiur untuk video call sama kita, itu adalah caranya kita harus ngomong cepat dan kita enggak boleh ngomong terbata-bata gitu. Gitu guys. S3 marketing ya, Jul. Kayak cici-cici mangga dua. Aku juga gak ngerti kenapa aku kayak gini guys. Ngomongnya kayak gak ada spasi banget. Hari Minggu jadwalku tidur, Jul, jadi skip ya. Kenapa sih Kak Rifki? Kamu pasti bisa terbangun untuk video call sama aku. Udah lah, gak haus, Jul, gak sama sekali gak haus. Beneran gak haus. Ngomong terbotak-botak. Halo Juli, salam dari Toraja ya. Hai Toraja. Toraja, ajak semua orang-orang Toraja untuk video call sama Juli. Karena kamu harus kasih tahu Kak Bulu Nangko kalau misalkan nanti ada video call bersama member Team J, yaitu namanya Sania Julia. Di video call itu sangat amat keren ya. Sangat amat Sania Julia juga sangat terpesona. Kok terpesona ya? Sorry ya, saya abis ngeliat tulisan ya. Saya gak tahu lagi pengen ngomong apa karena saya dari tadi udah ngomong banyak. Jadi salam aja untuk Toraja untuk video call sama Juli. Terima kasih. Maafin aku, Cishani mau video call dulu sama Juli. Video call sama Cishani masih bisa nanti-nanti guys. Cishani masih ada di JKT48 sampai 5 tahun lagi mungkin ya. Tapi video call sama Juli mungkin ini akan jadi yang terakhir. Tanggal 14 sudah SO. Belum SO, Kak Belalang Tempur akan video call sama Juli kah? Oke, aku akan tulisnya namanya Kak Belalang Tempur. Oke. Aku kayaknya cocok nih live di TokTok ya. Kocak. SSS, bisi yang haus. Bener banget, Cikanya gue tinggal. Mau video call sama Juli aja, habisin duit asik. Kak Quincy ngirim gift terus nih. Aku tunggu Kak Quincy untuk di video callnya ya. Terima kasih banyak Kak Quincy. Jam berapa Jul video call ya? Aku video call dari siang jam 12-an guys. Dan yang tentunya itu gak akan mengganggu kalian ya. Gak akan mengganggu jam tidur kalian. Karena itu dari siang bukan dari pagi. Jadi kalian gak usah ada alasan lagi. Aduh belum bangun, aduh belum ini. Kalian harus semangat guys. Kalau menjalani hari Minggu itu harus semangat ya. Jangan meleye-leye, jangan gimana. Kalau kita mau jadi orang sukses, kita harus bangun pagi. Meskipun saya sendirinya juga belum bisa bangun pagi ya. Maaf banget ya. Ya oke, okay. Udah, terima kasih. Udah aman kok Kak sesi 2, oke baik. Nama aku ditulis di did not. Iya, udah aku tulis. Jadi aku tunggu ya Kak Belalang Tempur kehadirannya. Kasih gas gak nih? Kasih lah. Jangan bawel-bawel apa Juli? Ya aku suka bawel supaya kalian tuh tergiur gitu untuk video call sama aku gitu ya. Tapi emang aslinya aku seperti ini sih.
bokap gue bangun siang mulu sukses. Widih, asik. Keren banget nih bokap kamu, apakah bisa jadi. Salah ngomong ya, maaf ya semuanya ya. Terima kasih Kak Quincy. Lama-lama aku terhipnotis nih. Oke lah, pasti bisa lah Kak Eva lah untuk video call sama Juli. Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya kan mungkin ya. Aku tunggu waktunya tanggal 14, terima kasih. Kak Bawa, aku udah beli video call Juli. Widih, asik, aku tunggu ya, terima kasih banyak. Nama aku jangan dicatat please. Anissa, aku tahu kamu akan video call sama aku. Justru aku udah teringat di kepala aku bahwa kamu akan video call sama aku gitu ya. Jadi aku udah mengingat-ingat itu dari lama. Terima kasih. Juli lahirnya Desember ya. Aku lahirnya di bulan Juli, Kakak. Jangan diganti-ganti ya, jadi bulan Desember jelas-jelas namanya bulan Juli. Terima kasih. Hai Kak Habibie, terima kasih untuk gift-nya. Aku ngomongnya udah kayak call center banget ya, guys. Jangan aja guys. Jangan diterusin, kalau enggak kita bakal jadi mbak-mbak call center yang nagih-nagih. Mbak, halo, gimana? Pembayarannya untuk bulan ini, apakah sudah dilunasi? Kan enggak lucu ya guys ya. Dari peran jadi idol tiba-tiba ke call center kan ya. Kan itu agak-agak lucu gimana gitu ya. Enggak ada spasi nih Jul. Jul, aku ke apa? Aku kerja dulu ya, gungsi pacai Juli. Terima kasih. Oke, ditunggu ya. Misi gak mau refund tiket bisa? Oh, tidak bisa, tentu aja. Kak Juli pernah join bisnis apa? Mirip CS banget. Teteh Juli minyak goreng. Ah, buset. Aku belum pernah video call sama Juli. Iya, justru itu Kak Sofwan harus video call sama Juli. Saya udah ditulis ya namanya ya, Kak Sofwan. Oke, Kak Sofwan sudah ya. JOT nerima utang gak sih? Bisa ya pakai CC ya, JOT menerima CC guys. Juli tadi imlekan, aku gak imlekan nih guys. Tapi mamaku lagi pergi sih. Mamaku lagi pergi 40 harian omaku yang waktu itu meninggal. Tapi aku gak ikut. Kak Caidir mau video call sama Juli kak. Kak Caidir, aku udah lama banget gak ngeliat Kak Caidir. Jadi sampai bertemu di video call Kak Caidir. Terima kasih untuk ucapan imlekannya. Terima kasih banyak. Astaga, hey, saya tidak janji ya. Haruslah, masa enggak? Kan udah ditulis namanya. Udah berapa yang kamu catat Jul? Udah 8, sekiranya orang-orang ini akan beli 5 tiket pastinya kan. Jadi aku percaya kayaknya bakal SO sih malam hari ini. Harusnya sih SO ya. Aku lebih seneng lagi kalau misalkan lagi showroom kayak gini. Terus kayak tiba-tiba Sania Julia sold out kan, kayak lucu banget ya gitu ya. Tulisan kayak gitu ya, bakal aku screenshot. Karena itu akan menjadi penanda bahwa kalian menyayangi aku. Asik. Gak harus seperti itu sih. Aku tahu kalian menyayangi aku lebih daripada itu. Asik. Oke Julia, nanti aku beli ya buat Julia. Yeay. Yeay. Kak Caidir beli. Oke. Puji Tuhan gak dicatat. Aku sudah tahu Kak Ribu akan video call sama Juli, jadi gak perlu Juli catat ya. Ini untuk orang-orang yang harus menepati janjinya aja sih. Juli, coba ya rayu aku, ntar aku gas video call sama kamu. Oke Kak Fernando, jangan lupa ya video call sama Juli. Yang tentunya gak akan ngebuat kakak kebingungan untuk cari topik. Juli pasti akan memberikan topik yang sangat amat menarik ya. Tentunya. Jadi kakak jangan takut, aduh nanti aku gak punya topik, aduh nanti ngebahas apa ya sama Juli. Tenang aja, semua pembahasan pasti ada. Kalau misalkan emang dijalani santai aja ya, kita sesuai aliran aja, pas lagi berjalan waktunya kita jalanin aja gitu. Jadi jangan lupa ya Kak Fernando untuk video call sama Juli. Boleh lah ya 5 tiket per sesi ya. Ada 2 sesi berarti 10 tiket. Terima kasih. Aku nyari toxic aja lah. Moga-moga aku bisa ya besok. Katakanlah buatku membantu tenang. Oke, aku lagi lihat mention nih. Oh, udah 500 ya guys. Terima kasih Kak Quincy. Malak ya bun. Bimbang dah janji di sebelah tapi pengen video call sama Jul. Harus dong Kak Ulil. Kak Ulil mau aku tulis namanya. Yuk video call yuk sama Juli yuk. Fix gak video call? Kenapa?
Kenapa Jul Winsley belum video call? Oke, aku tulis ya namanya ya. Ini harus sih, udah ditulis namanya harus menepati janji, tidak mungkin enggak ya. Terima kasih. Thank you Anissa untuk giftnya. Jangan lupa mam ya. Oke. Skip video call nggak ada duit. Oke, nanti kita bertemu di lain hari ya. Anissa jangan dicatat soalnya nggak jadi. Anissa, aku tahu kamu udah beli video call aku. Udah tenang aja ya. Terima kasih. Hihi. Kalau hari Minggu nggak ada acara sebenarnya sekut. Masalahnya ada acara. Ya, kamu ada acara apa Kak Quincy? Kak Quincy. Satu tiket doang nggak apa-apa kan Kak? Iya nggak apa-apa kok Rifki. Yang penting kamu kan ada kesan. Ada apa ya? Wah, kita ada momen nih. Ada satu momen yang kita video call gitu. Wow, langsung pada ini ya, langsung pada ngirim ya ke aku ya. Luar biasa kalian. Gue skip gereja buat video call lu, nggak ada yang canda. Eh, gereja masih bisa sore ya, jangan jangan menjadikan alasan. Aku nggak bisa gereja, soalnya aku ada ini, nggak bisa guys, nggak bisa. Aku meninggalkan gereja 2 minggu aja berat banget hati aku guys. Aku udah nggak 2 minggu nggak gereja, kalian tahu. Tapi berat banget hati. Saya rasanya tuh kayak kenapa sih aku nggak gereja? Soalnya kan sempet kayak bangun pagi banget, terus sampai rumah udah malam gitu kan, kayak kayak susah banget gitu untuk tidur. Nggak bisa guys, nggak bisa. Eh, susah banget untuk tidur, susah banget untuk melek gitu. Coba lihat list kertasnya Jul. Kertasnya udah ada Kak Nurul, Kak Ipung, Kak Oknum, Kak Bawang, Kak Faris, Kak Kurniawan, Kak Belang Tempur, Kak Sofwan, Kak Syahidir, Kak Winzi. Udah 10 orang guys. Aku nunggu janjian beliin Jul. Wede, kasihan loh janjian masih kecil loh. Kak Isdi dinyanyiin. Aku gak gereja, nyimpang ke masjid. Gua seumur hidup gak pernah ke gereja. Wow. Oke, ayo bareng aku yuk. Bisa yuk, yuk bisa yuk. Eh Jul, tanggal 14 aku mau nge-trip, astaga pulih. Ya, kenapa sih skip tanggal 14 soalnya tak terbunuh. Kenapa sih kalian? Kak Rifki, aku udah tahu Kak Rifki beli inian aku, Kak Rifki. Anissa, harusnya sih ya segini orang harusnya udah bisa SO lah ya. Jadi gemes ya, hehe. Terima kasih Kalori. Kalori juga menggemaskan. Hehehe. Kalori gimana rasanya tuh sama Kak Anin? Hai Hiromitsu-sang, terima kasih untuk bonekanya. Lucu sekali bonekanya. Thank you. Hiromitsu-sang, Juli tunggu di video call ya. 10 tiket 2 sesi, oke? Thank you. Ya ketahuan. Emang ini tuh adalah tempat untuk menilang, guys. Lari 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 kawaii. Buset. Rasanya seperti Iron Man. Terus kalau nonton gak ada Juli ngeliatnya siapa Kalori? Sorry nih, Juli pengen nanya nih sebelumnya. Oke, okay. Oke, okay, Hiromitsu-sang, terima kasih. Wih, wih, Kalori gimana tuh suci sama Andin? Aku udah lama ke gereja, mau bareng gak asik. Nanti ya Kak, kalau emang emang Tuhan menjodohkan gitu ya. Ancur. Aku udah pesan tiket Kak Pepe. So sad. Amin. Eh amin. Kok amin tiba-tiba? Aku mau makan lidi rasa yang pernah ada. Rasa yang pernah ada. Ku rasakan pudar dalam hatiku. Rasa cinta ada untuk dirimu. Ku rela semua yang ada ingin ku lepas semua. Gimana ya kaktor? Aku mendoakan aja lagi antar bokap temen. Oke. Okay. Kak Habibi, terima kasih Kak Habibi. Kak Habibi. Kak
Habibi, oh Kak Habibi. Ini enak banget sih lidi rasa jagung bakar. Kemarin yang rasa keju udah habis. I like it. Ini kayak gunting apa ya? Guntingnya kecil banget. Ini tuh gunting kuku bukan sih? Guys, Juli sambil ngemil ya. Gue video call Juli. Yeay! Oke, sampai bertemu di video call. Wow. Aku takut ini deh, tumpah-tumpahan. Kayak apa ya? Pakai apa bener ya, guys? Lidi-lidian tuh terbuat dari apa sih? Aku nggak tahu deh. Dari nian spaghetti atau dari lidi beneran? Terus digoreng. Guys, Kak Juli nih saya dipantau dong. Dipantau siapa nih saya? Oh, dari terigu. Sangat panjang, iya ya rumah susang. Soalnya aku waktu itu tanya teman aku katanya ada yang dari lidi beneran. Enak banget. Ya enggak lah. Ini beneran kan kayu juga, masa kayu bakar. Iya juga ya. Mention aku semalam dibaca Kak Jul. Iya aku baca mentionnya Kak Hari. Kamu berhasil juga ya dietnya. Terus aku kayak aku senang dibilang berhasil diet. Iya sih yang paling kelihatan di muka aku sih. Yang tadinya muka aku. Tapi ini kayak udah berisi lagi deh guys. Kayak udah mulai menggemuk lagi. Makaroni yang pedas itu Jul enak. Iya sih kayaknya. Ya kamu sering tidur pagi. Nah, kalau tidur pagi itu buat gemuk ya. Tapi Jul kayak naikin BBD lagi deh. Aku pengen ngupload foto. Pasti kalian kaget sih. Pasti kalian kaget banget ngelihat foto aku. Karena tulang aku bener-bener kelihatan. Aku shock banget kayak, "Hah, emang aku sekecil ini ya sekarang?" gitu. Thank you Kak Tommy, thank you Kak Habibie.
Jul pengen video call tapi nggak bisa. Kenapa? Berat badan aku sekarang kayaknya 42 43-an sih. Soalnya dulu aku sempet nyentuh 45 46-an. Udah bilang dari awal Februari lu kurusan banget. Iya sih benar. Kayak banyak juga yang menyangka kayak kok kamu kurus banget gitu. Karena aku ketika aku nggak joget aku kurus, ketika aku joget aku malah gendut. Kan aneh kan? Foto yang sama Ashel, makasih lo fotonya. Ada yang foto aku sendiri. Kayak itu satu badan gitu. Tapi orang yang dulu ngelihat aku gendut, ngelihat aku kurus sekarang kayak menurut mereka aneh sih pasti. Empat dua empat tiga itu ukuran sepatu Jul, bukan bukan ukuran sepatu. Thank you giftnya Kak Winzi. Tumben ya, kenapa sih kalian lagi tumben nonton channel aku? Perasaan kemarin bilang mau upload foto, belum boleh guys, fotonya belum dia boleh di upload, nanti aja ya dulu ya. Kita tunggu abis aku video call. Tapi kalau kalian video call aku nggak, aku nggak mau kirim foto. Dia lah showroom terus kalau gak ada kerjaan aku. Aku tunggu loh di video call ya. Tapi kamu pakai baju yang los jadi masih kelihatan padat. Oh ya? Iya nih sekarang kurus banget. Video call nggak ya? Video call, haha. Tapi aku suka dengan badan aku sekarang guys. Ini ukuran baju berapa? Aku S guys, aku S kalau nggak M. Kalau mood ya harus mood dong. Kak Hari by the way Sunday ini sih lagi ada itu tuh lagi ada apa subsidi, kak bisa di Sunday ini sih deh kayaknya biar lebih murah. Jul video call kamu jam berapa? Jam 12-an. Oke aku kirim L, buset. Bisa bisa. Oke. Jam 1 ya? Tuh bahkan siang loh. Jam 13.45 kayaknya. Tuh bahkan siang loh aku. Bisa 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 bingung. Banget siang takut ketiduran. Enggak kok, nanti pasang alarm aja. Makanya kalian tuh banyak alasan ya, nggak boleh ya banyak alasan ya, hehe. Canda alasan.
kangen semua orang. Jadi kalian harus video call sama aku karena aku kangen. Coba dari dulu ada showroom warungmu mungkin yuk. Aku udah bilang itu guys, aku udah bilang itu sama staff. Kalau dari dulu ada showroom, pasti aku udah banyak fans nih. Soalnya kayak apa namanya, orang tuh bisa ngeliat kepribadian aku yang benar-benar kepribadian aku tuh ya ketika aku di showroom, bukan aku di teater. Gitu. Emang kalau udah mau jadi mana selalu menarik, asik. Mumpung jam segini prime time bisa promosi. Iya paling sedikit lagi aku udah selesai kok ini showroomnya. Abis aku showroom aku promosi. Sepuluh menit lagi aku selesai ya guys. Kalau ketemu jangan sombong ya, pasti. Pasti kok. Kan aku bilang aku cepet showroomnya. Gak lama. Karena ya emang aku ntar malam showroom lagi maju. Enggak, udah bayi mau beli makan. Oke. Cantik makan malam jangan di skip. Oke, makasih Kak Tommy. Pernah papasan sama kamu mau buang muka, kamu udah senyum duluan. Aku bingung deh. Kayak aku kemarin papasan juga ya sama salah satu fans. Terus kayak enggak berani nyapa gitu, dianya tuh kayak apa gara-gara muka kegalakan kali ya. Kayak gara-gara muka aku galak banget deh. Namanya Kak Joy kemarin. Aku mau nyapa tapi nggak ketemu. Uy. Semoga video call Juli amin paling kencang. Amin. Kayak kamu nggak inget pas aku di BK lagi banget. Siapa yang nggak inget? Kamu udah nyapa duluan. Iya aku inget. Ini bukan yang pedes kok, ini jagung bakar. Jutek banget mukanya, takut osin. Nanti ajari aku ya untuk nggak jutek. Guys, aku mau minum bentar ya.
Udah deh. I'm here. Kok lama? Daol. Juli mau udahan. Karena aku nggak bisa lama-lama sekarang di depan ini kan. Kalau nggak matanya sakit mulu. Oke, boleh nih. Kalian boleh show SS. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ya video call sama Juli. Terima kasih untuk Hiromitsu-san. Arigato gozaimashita, Hiromitsu-san. See you video call. Terima kasih Kak Gendis. I love you. Juli tunggu juga di video call Kak Gendis. I love you. Kak Aldi, terima kasih Kak Aldi. Thank you so much. Jangan lupa Kak Aldi video call sama Juli. Kak Quincy juga, Kak RJK, Kak Gerald, Kak Nico, Kak FU First. Terus habis itu Kak Safzen, Kak Rifki Hazani, Kak Supaijo, Kak Yogi, Kak Dijeta, Kak Oknum Nakal, Kak MPTR, Kak Aldi, Kak Gajah Mada, Kak Faris, Kak Cimol, Kak Ulil, Kak Lori, Kak Gebi, Kak Dechon, Dechson, Kak Eva, Kak Habibi, Kak Firmansyah, Kak Sydney, Sanianistik, Kak Nilan Wil, dan Kak Farabi Sayang. Terima kasih, makasih juga buat gift-giftnya. Arigato guys, I love you. Dadah, jangan lupa video call sama aku. Love you, I love you Hiromitsu-san. Bye-bye.